Saudara Kapolrestabes Semarang Kombes Irwan Anwar hadir dalam pemeriksaan penyidik di Polda Metro Jaya terkait dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK. Penyidik Subdit Tipikor Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya memanggil Kapolrestabes Semarang Kombes Irwan Anwar sebagai saksi. Dalam kasus ini Irwan mengaku sempat diminta Syahrul Yasin Limpo menemui Ketua KPK Firly Bahuri. Namun ia membantah adanya penyerahan uang. Kalau tidak salah, hari ini panggilannya untuk hadir. Hari ini datang atau tidak, nanti sama-sama kita lihat. Kenapa? Nanti kalau rekan-rekan bakal tanya kepada Direktur Tindak Khusus, pasti akan apa yang sudah dia lakukan dalam hal terkait penyelidikan maupun penyidikan.